video yang bisa teman-teman praktekin nanti di rumah. Jadi hari ini saya mau bikin kerajinan tangan capillary stove atau kompor capillary, yaitu kompor ultralight atau kompor camping dengan menggunakan kaleng bekas minuman. Kali ini saya akan mencontohkan cara membuat kompor capillary dengan cara yang paling mudah dan paling gampang, supaya teman-teman juga gampang dan mudah untuk bisa mengikutinya nanti. Jangan lupa untuk ikutin terus cara-cara pembuatannya dari awal sampai dengan akhir. Jangan di skip supaya gak gagal paham untuk ngikutin. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Oke, langsung aja kita buat videonya. Ikutin terus. Tapi sebelumnya jangan lupa buat dukung terus channel ini supaya terus berkembang dan saya bisa bikin video yang informatif, edukatif, dan menarik